Alimul Hakim. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, pertama kali samalah pula kita mencak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala hidayah taufik dapat kita boleh bersama pula pada pagi ini. Lebih-lebih lagi yang kita duduk keadaan bulan mahram. Bulan yang satu daripada bulan Melayu nama mahram. Dan dikatakan bulan ini juga sebagai bulan yang kita peringat. Yang kita kena ingat bulan yang Nabi hijrah daripada kota Mekah sampai kepada Madinah. Catatannya adalah dikatakan namanya Sayyidina Umar Ibn Khattab. Yang buat catatan hijrah 1444 sampai Kelaning. Maka oleh demikian itu kita kena ingat hati katanya hijrah ni adalah perubahan yang banyak. Yang paling besar sekalinya kita ingat kepada mati. Sebab kita pun boleh kata hijrah tahun baru, tapi kita kita bertambah umur kita. Bertambah kau banyak, kau 90-91. Lagi pula bertambah kau dekat dengan lubang kubur. Itu yang penting sekali kita ingat tu. Gapo namo bila kita ingat kata kita bertambah kau dekat dengan lubang kubur, maka persiapkan dua perkara hak paling sah. Dan gapo yang tamonyo kita peringatkan yang tamo nak banyak amal ibadat. Dan segi sembahyang, puasa, zikir dan lagi sedekah atau istighfar kata gila. Itu yang perlu kita kena banyak. Yang kedua hak kita kena banyak lagi ucap istighfar dengan Allah Taala. Apa saja yang istighfar kita bacalah. Lebih-lebih lagi kita bertaubat, lebih-lebih lagi kita ucap istighfar jangan banyak, habis banyak. Semoga bila kita pejam mata masuk dalam kubur, ya dua perkara yang sesah. Sesah tak ada banyak amal ibadat dan sesah tak ada istighfar dengan Allah. Ya dua tu ya. Kata sesawi tak ada buat rumah baru dah, tak ada, tak ada. Sesawi tak ada bini dua tiga dah, tak ada dah. Sesawi kita tak ada tanam makan kelapa dia, tak ada buah dah. Sesahnya tak ada banyak amal ibadat dan sesah kita tak taubat dengan Allah. Dua tu je pun sunnah. Sebab tu bila kita hijrah dah, ingat kata tahun ni baru sungguh, tapi kita kau buruk, kau dekat nak mati. Oleh demikian tu bila dekat nak mati, barulah kita mai perasa nak buat amal ibadat dan kita nak taubat kepada Allah Ta'ala. Itulah di antaranya. Baiklah, hari ni giliran kita penawar bagi hati, sakut terduk cara bak deki dah. Baru ni cara bak semaya dah. Baiklah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ketahui olehmu, khitab kepada kita hidup mengaji inilah, tahu gapo bahwasanya penyakit hati. Ada penyakit hati ni kalau wak banding lagu mana, seperti dengki ni lagu mana. Dengki ni orang panggil satu penyakit bahasa duduk dalam hati. Orang panggil nyakit sifat batinah. Ya bahasa duduk dalam hati ni tak ada siapa dia nak boleh tegur payah. Tak supaya nyakit duduk luar. Nyakit yang pada duduk luar ni nyakit huacai, nyakit darah tinggi. Dan kan nyakit tai ni orang panggil nyakit lelah. Hak ni orang panggil nyakit wasa zuhir. Tak nampak tengok juga tapi duk pesak tu. Tapi nyakit batinah ni, bahasa nyakit deki ni, hak ni orang panggil payah sikit. Kalau kita tak ngaji, dia tak nak bertemung dia. Dia tak nak bertemung, kita nak perubat dia tu. Maka oleh demikian tu kita reti kata deki ni gapo. Orang panggil deki ni taman ni dah taman gapo nama ni taman ni zawali nikmatil ghaib, cintakan apa nama sore nak hilang nikmat yang ada pada saudara. Bila saudara mari kaya, saudara mari ada tamneng, saudara mari seni, kita cinta nak hilang. Tu nama deki, cinta dalam hati tu. Tu deki tu lagu tu. Ya bukan duduk di mulut, ya duduk dalam hati. Nampak saudara kaya, nampak saudara seni, kita cinta nak hilang. Nampak saudara jual aku, kita kelesah dalam perut, tak sewi laku kedai dia. Tu dia panggil deki. Pas deki ni lah hukum agama lagu mana? Dosa besar. Hari lagi pula dosa besar. Tu bahaya tak bahaya dia. Pas lagi pula deki ni bukan mari pada learning dah. Ngaji dah bau ni ya tadabba alaikum da'ul umama qablakum al-hasadu wal-baghdadu. Jadi deki ya jakit jamin dulu lagi. Jamin daripada tu ada kita masuk dalam syurga, setan yang nak duduk tak boleh.
Haa, lepas dia tak si sujud ke Adel, tu heboh Adel dalam serga. Lalu tu dia cintalah kepada Adel nak witubik dalam serga. Selalu dah. Dengan tak kedai tu, he, dia boleh masuk serga semula. Siapa tipu ngadeki dia saat ni tu, boleh Adel tubik luar. Tu besar tak besar. Apalagi anak Adel sendiri, kobe dengan habis. Haa, tu mulai orang yang kena bunuh di kobe, habis kena bunuh tu, daripada kobe. Padahal dua tu dua beradik ya, sama tubik di punggung hawa belakangnya. Bukan atau orang luar asing dah. Kih kanannya kobe tak apa hati, mana tak puas hati tiga kara. Yang diterima kan gerbai hak habis so, ya tak puas hati. Pas yang kedua tu habis tu banyak ah, habis ni banyak orang dia sebut nama semua. Dua dan yang tiganya ya tak puas hati dengan buku tino. Ha ya nak hagu dengan dia. Padahal nak royak atau jamin tu ada tu, ya kena apa nama gilir lah. Ha, dia beranak segu-segu. Hak tamu kena nikah dengan tiga. Hak tiga tu kena nikah dengan tamu. Pada dia tak. Dia tak say, dia nak hatubik kali dengan dia. Kerana hatubik kali dengan dia ni jangan. Ha, maka dia tak puas hati juga tiga perkara tu. Sapa akhirnya dia bunuh habis dia. Jangan lagi sanggup bunuh. Tubik sejalan daripada punggung hawa belakang-belakang. Ni besarnya buku deki. Sapa bunuh. Ha, lor ni pun belanah lagu tu. Tu dah. Ah ha, tenaga royak ya asal mari dak nung lagi. Pas tiba tu ya nak royak bila deki tu dah besar sangat, kena adalah ubat jalan nak ukar dia. Sebab Nabi pun ada sebut likul lidaun dawain. Dah tiap perkara tu, tiap-tiap penyakit tu ada ubat belaka. Kita tak sedok bosan penyakit besar tahu mana pun, Tuhan tak hantar penyakit, malaikat ya hantar ubat. Malaikat dua perkara ubat ya tak hantar, penyakit tu. Hormonnya puluh jadi 40 tak ada jadi tu. Ah, ha, kalau tu tak ada jalan cari ubat tak temu tak dunia tu. Umur 80 turun 90 tak ada jalan. Tapi kalau nyakit lelah apa? Carilah lelah tu. Takah tembok lelah dah cari ubat. Ada apa? Ah, nyakit kepini pala tak ada apa, huacai tak ada apa. Nyakit tai pun tak ada apa, tak sawo se, tak sawo putu aso. Pasal lagi, hak dia tak hatam nyakit mati. Ah, ada siapa-siapa, siapa sakat dia cikgu. Ada dah jalan dah. Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Aku tak terakhir dah. Bila siapa ajar, pap, pukul 10, pak, pukul 11, pak. Haa, hal tu tak ada ubat ke. Nak minta lewat sikit, weh, tidak nak sedekah. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Tuhan pun jangan mati aku sebentar, weh. Aku nak boleh sedekah. Haa, tak saya mati tu kegapa, pak asadat, aku nak sedekah dah. Lah ni tak ada berasa nak sedekah. Balasah buruk gorak pun tak nak nak buih lagi. Weh juga 20 kuk. Boleh paku 4 putung tu. Seminta nak boleh pada dah ke. Haa, tak ada nak harta belana. Nak wisi buku terketar gegar. Wih 20 kuk. 20 kuk boleh paku ni butuh. Tak apa dah pada tak wih langsung. Tapi bokak nak mati tu gak ha minta lah wih. Minta lah tu saya jangan mati aku boleh 10 minit. Nak minta apa-apa tak saya mati lagi tu. Nak pak asadak nak sedekah. Haa, baru rasa dah nak situ. Pak tu yang hantar klik apa wih. Ada dah, behin tak ada dah. Haa, lepas tu wa akun minas solihin. Nak jadi orang berjuruh dah. Nak mengaji, nak pakai tukeng dah kalau retin tu. Tosi dah, pakai ketak tosi, pakai terik tosi, pakai sikap. Haa, telur ni juga lah, tekan nak royak. Neraka lagi, api lagi, seksual lagi. Dia pakai terik situ. Ketak situ. Tapi siapa nanti sutai, dekat nak mati, minta boleh 5 minit, aku nak berjuruh dah. Nak pakai tukeng dah, nak pakai lega dah, nak pakai tosi terik ketak dah. Tapi tu yang kata, walayu akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha. Aku tak terakhir dah bila siapa aja. Pop-pop selalu dah. Haa, ni tempat aku takut dah. Haa, baiklah gitu kita tengok. Haa, kemudian lalu tu kita main tak lah kita. Ia kata, dan ketahui olehmu bahawasanya penyakit hati. Haa, dan penyakit hati ni, hak bahasa tak nampak tengok lah. Haa, dan pesak dia kemau sakit tak temung ni. Kalau wacai temung, penyakit tai temung. Kimani temung. Tapi hak ni tak temung. Ia kena mari cik tempat belajar. Haa, tempat mengaji dah. Kalau nak banding, ia kata seperti deki. Ha, deki perkataan ni lah. Nah, apa nama, taman ni zamali ni matil ghaib. Cita dalam hati nak hilang nikmat yang ada pada saudara. Tak ada kira lah. Nikmat laku berjual ke. Nikmat pahadiyah molek ke. Nikmat tu hewi anak dia boleh bancu ke. Dia jadi pengkat nayuk ke. Kita nak hilang tu. Ha, tu dia panggil deki tu. Ha, dah. Paya terkena. Tiada ada ubatnya. Ubat dia tak ada-ada. Payahlah ubat tu. Malaika kalau nak ada ubat kok dengan dicapur ilmu dengan amal. Haa, oh, giramung dua ni. Nah, nak pergi capur ilmu dengan amal.
Sabit tu kalau kita duk kacau mengaji setara mana pun dia tak amal, tak jadi juga. Pas kita beramal setara mana pun dia tak mengaji, dia tak jadi juga. Ha, sabit dua ning-ning, kena pergi capu dua tu. Capu ilmu dengan amal. Lalu tu yuk banding lagi mana? Seperti makjur. Ha, makjung tu apa makjung? Makjung tu ramu weh. Ha, tengok orang dua hubat tu ni makjung ni. Ya ada ramu weh banyak perkara. Ni saya madu lah dalam tu. Dan lagi gotu gepoh-gepoh ni. Buat toko boleh saya klikin. Amake hubat apa weh? Hubat leloh. Beli 300 butir. Ha, tu makjung hubat leloh. Makjung sakit urat. Sebab makjung nama dia ramu weh. Kalau dia kita nak wihilem penyakit deki ni, ya ada juga orang panggil kena ramung. Ramung dua kara ya. Ha, ilmu dengan amal. Ha, bila ramung dua tu, insyaAllah kita boleh amal molek. Kita boleh tolak nyakit yang ada dalam hati hak tu hidup marah. Haa, itu dia panggil. Ha, baik. Kalau dia ramung dia je lagu mana? Dia nak kata, dia nak tafsir. Maka ada pun ilmu. Maka bahawa so, maka bahawa mengetahui mana kita yakin. Ha, mengetahui ya sore akan bahawa so, dekinya itu murid darat akan dirinya sendiri. Ya tamu kita kena mari yakin, kita mari cerak. Hak kita duk deki cita nak wihilai nikmat yang ada pada saudara tu. Yakin wujadi sapa orang panggil hakul yakin. Yakin yang ada banyak mertabah. Orang panggil ilmu yakin. Ainul yakin, hakul yakin. Wi siapa sebenar-benar yakin tu. Nak wi agun, nak wi cerak katanya kita duduk deki demo ni. Alik demo ni tak ada dorak gapo. Tak ada dorak sikit habuk. Alik kita jadi mundorak. Ha ni telah ubah ha ni sebutin mula-mula dulu. Kalau masa kita tak boleh nak duduk tengok demo seni, kita deki. Tak boleh tengok demo apa nama sain ramah, kita deki. Tak boleh tengok demo kereta baru, kita deki. Telah ha ni sebutin dulu mula-mula. Lagi no, nak we berasa dalam diri kita, deki itu memberi dorak, mana memberi bahaya akan dirinya sendiri. Tiada memberi dorak ia deki itu akan mereka yang deki ia akan dia. Sebelah alik kita deki demo tak ada dorak po. Kalau dia deki kebun dia molek, tak ada patah dah hai sepatah bau. Tak ada mampu. Po bos kau dah deki nak kita bet ada roh. Hatur panggil ngenak pula. Ada apa-apa. Tengok demo tamling tinggi. Siapa jadi naik, jadi leka, sangai ramah. Kita deki nak wihleh. Ya tak ada jatuh apa dengan sebab deki tu. Ha, sambil kata belah alik ya, tak ada mudarat apa. Alik kita ni mudarat. Ha, ada bahaya alik kita. Ha, ada bahaya lagu mana? Ha, nanti dia akan pilih. Lalu tu dia katanya, ha, merekod kita. Bukan memberi manfaat ya. Ha, ia apa nama orang yang dideki tu akan dia akan mereka. Jadi sebelah alik kita deki, kita ni tak ada labuh karah bu. Alik orang yang kita deki tu ya labuh. Macam mana kata dia labuh? Nabi royak siapa-siapa dia wak zoling kepada saudara, wak wis saudara sakit hati orang panggil. Tak ada kata deki sebutin muka lain pun supa lah. Orang panggil bil manwi. Dah, orang panggil apa nama ni? Wala tu betilu a'malakum bil manni wal azah. Ha, dah. Mana jangan dak batal akan ma'ale kamu tu dengan sebab mudah bakik so. Pas dengan sebab muak we jadi orang sakit hati. Ha, ni tu heroya. Jangan kamu batalkan amale kamu tu dengan sebab mu bakik. We gapo-gapo demo kita bakik. Demo kerja hak kita tokek. Buat nampak demo seni tak padu kita sikit, kita bakik selalu dah. Mung tak pandai duk kerja hak aku. Kalau tak kerja hak aku ni, aku tak batu, mung tak susah lagi tu. Tapi mung kerja aku, mung tak ingat ni. Tak bakik dia. Tu dia panggil pala yang kita duk batu yang susah tu, habis selalu dah. Atau kita bakik kira nikah demo cikgu. Hawa demo nampak seni ke apa, tak padu kita soal demo. Kita nak duk talih puang bakik selalu dah. Mung tak pandai, tak ingat. Aku lah kira mu tu nak haik minyak kereta kau tu kau ni. Nak boleh seni mu minuh dengan mamak ni. Kama dia mu tu nak ada seni antara selama ni. Siapa dia tu susah. Nak telah ni mu tak ingat aku. Batal selalu pahala dah. Kira nikah orang ni pahala banyak. Tapi bila kita bakit, ya batal lah dah. Pasal lagi wal azab buat we nyakit ti sedara. Pera kambing makan nak dia demo. Nak bayar belakang tu. Okay, pera kambing duk berok tasming demo. Pera haya duk berok lemah demo. Tu bawa menyakit sedara. Ha, pera kambing lagi makan anak bunga demo.
Ha, benda lah tu mah kita tak karik tu. Sebab kita lepas benatang tak apalah kita ni orang hak hak kena berak, hak kena makan nak kayu tu. Ya sakit hati. Sakit hati dengan sebab kita pergi benatang kita lepas we. Ha, ni orang panggil honing batal juga amal ni. Ha, pas deki pun lagu tu jugalah. Dah, deki saat ni tu juga kita duk deki demo. Maka pahala yang ada di kita ni kita kena ya apa nama ni kena bayar. Esok-esok kita kena bayar. Pas lagi pula pahala yang kita dah buat tu ya utuh dengan deki. Tak ada boleh kau pia-pia tapi duk makan di deki. Supaya dimakan makan dah. Supaya kita kata paham-paham pahuh gapo makan di hulak. Kama-kama sedih lu. Kama-kama sedih lu. Kenapa? Kerana makan hulak tu dah ada dah. Deki pun lagu tu. Amalek tambung. Berak-berak-berak habis. Amalek kebajik amalek kebajik kem tambung. Berak-berak habis. Makan deki. Lepas tu so lagi kita duk deki demo. Pala yang kita dah buat wajikan sikit banyak boleh kau kita boleh kau orang hak kita deki tu. Ning sabik kata alik demo tak ada dorak sikit habuk. Alik kita ni mudarat besar. Besar secara mana? Siapa kebaikan kita ni duk bayar kepada demo, boleh demo. Pakiranya tak ada kebajikan kita tak ada pula. Dah kebajikan kita tak ada. Heret dosa demo mai kita pula dah. Ha ni lah tu panggil-panggil ning lah. Ubat yang nak ukar jalan deki. Pakal wasa kita duduk deki lagi ke? Ha, nama kata kita deki dah lah. Ini cara ubat dia panggil. Untuk nak lepas daripada nyakit sifat deki yang dalam hati tu. Ha, dah habis. Adapun bahawasanya deki itu memberi mendorak akan orang deki. Ha, dah. Geno boleh kata kita deki saat itu. Dari bahawasa deki wi mendorak wi bahaya kepada orang deki. Orang yang deki telah kena. Maka kerana membatal ia akan pahala kebajikan seperti hadis yang tersebut. Hadis yang tamu dok royak dah. Al hasadu yakul hasanati kama takul narul hataba. Dah bermula hasad deki ni adalah makan amal kebajikan. Bandingnya makannya seperti tengok kayu kena makan di api. Apa? Tak tambung habis. Tak tambung habis. Tu deki hak makan amal. Hak pindah pahala gi kremo nu, hak nu suku dah. Ha, pendek kata gak duk pera dia gak teruk benar lah. So dah dosa besar, siapa baik ke kita pun tak ada. Dan pahala yang kita dah buat selama kening, ya habis benda tu makan dengan deki kita. Ha, dah makan dengan deki kita. Kalau kita banding mudah-mudah lagu ning lah. Demo tu lumatang kita. Lepas tu hasilnya tu boleh kita. Ha, pas tak suka kau mana. Demo buat tenda benda padi kita. Pia sakak, demo letih saja ya. Habu wei pala boleh kita. Pas tak suka ya no. Sabe tu orang ahli lah tasawuf. Bila orang royak dia beruk, ebek behin. Hey, demo dok kata kemung sak ni tu. Demo dok cicau kemung sak ni tu. Ya alhamdulillah. Sebab demo dok buat pala ke dia. Kita tak dok kau tu bakal selalu. Ha, pia dok kata. Tulah cik leh dok kata kau mung. Ha, tak apa temu nanti kare. Kita nak balas selalu. Kita tak kena benda. Dia tu dak bila orang sebut kata orang dak kata kamu. Orang dak tanya kamu, orang nyakit kamu. Alhamdulillah. Seolah supaya dia modok matang ke beritah dia, palak duit boleh dia. Ha, tena hidup situ. Kalau kita ingat saya dak apa. Dekilah dia modok deki pun. Seolah dia mau tolong buat pahala wik kita dah. Ha, orang tasawuf yang lagu tu. Ha, sebab dia sapa makan dia sapa. Kita tak sapa, pak royak nak murid selalu dah. Ha, mula nak baloh lagi, baloh lagi murid. Ha, sama-sama dosa belakang lah. Ha, situ tak ada nak sobat. Ingatlah, demo celo, demo deki, demo gapo lah lagi. Deh, asal tu hai tu, kita ngaku tu hai tu ada. Yakin kata benda ni, deh, tak sia-sia akan boleh baloh kita semula pula. Ha, deh, sabit orang ahli tasawuf tengah pada setengah. Dia kata, kalau aku nak ngupak demo, kalau aku nak deki demo, nak ngacung demo, baik ku deki komik tu, ya dah. Sebab mek ku duk pera ku jok kecil. Ada pasal pahala nak wik demo kan deki kau mek ku. Pahala wik kau mek ku. Pahala ku ngacung wik kau mek ku. Pahala duk ngupak wik kau mek ku. Munasabah ni dia belok aku. Tak ada pasal duk ngupak kau orang lain. Ha, sebab dia sayangkan pahala dia. Tapi moga pahala tak nampak tengok gitulah. Cuba benda yang nampak tengok. Kau gaji tu Selawak, gaji tu Imi, gaji tu Nebeh. Kau dah boleh 10 ribu. Bunyi khabar nak potong hilang 2 ribu. Kegek dah belarak. Ha, sebab you nampak tengok. Nak potong we gaji tu email 3000, we tinggal 2 kali. Regek selalu dah. Ha, sebab apa dah besar boleh. Tapi potong pala ya tak nampak.
Duk deki demo pahala tu habis. Duk deki demo pahala habis. Tak ada pahala, heret dosa demo mari kita pula dah. Allah tu nak royak deh. Hatu benda yang kita kena yakin win apa. Dah capuk imun ngama, insyaallah benda ni kita buat tu baiklah. Ha ya tu baik ngau automatik tu bab dia. Habis. Ha tambah lagi mesebabkan oleh deki itu, yang nak tambah wi kon haid lagi. Dengan deki itu tambah gapo nama? Akan merka Allah Taala akan orang yang deki itu. Jadi orang duk deki ni pula tambah lagi Tuhan marah. Kalau kecek mugah kat Tuhan murih, Tuhan tak kena. Pas kita ni kalau Tuhan tak kena nak gitu pe siapa? Duk kapung kalau kita tu petok nebe tu petok ime. Pas bila tu ime tak kena, tu nebe tak kena, nak duk tak sedap dah. Tak leh nak duk weh kapung nak pindah gi dah kan tu ime pun tak kena. Tu nebe pun tak kena. Demo murih kita. Tu tu nebe tu ime kita susah nak duk dah. Apatah lagi bila kita ada sifat deki, Tuhan marah. Menjadi satu sifat, menjadi satu sabak, membawa kepada Tuhan marah, kepada orang deki. Apa kita nak duduk sini lagu mana? Sebab dunia ni horio, akhirat pun horio. Langit horio, bumi pun horio. Kita ni tak ada sekarang habuk behin. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Barang yang ada pada kita ni, hak Tuhan laku-laku. Kalau kita berasa hak kita, hak duk berasa hak kita tu, baru kita jadi saya tu. Duk jadi kedekut, duk gapo tu. Kalau kita berasa kata mata hak dia, telinga hak dia, lidah hak dia, kaki hak dia, perut hak dia, tentu kita guna tak telajak. Sebab yang pinjai sama taruh ya. Hak kita duk telajak tu berasa hak kita. Sabit duk kedekut, duk kopi tu, sapa orang mutut kerak, katuk pintu, acap doa. Padahal duit dah ada di rumah tu bukan hak kita apa. Katuk bapa budak mari nak minta kerak buat sejik. Ha dia temari minta dah, mari dulu minta dah. Ha tengok tu. Katuk pas kali tu tak ada nak lari. Jumpa dengan budak. Tanya pergi mari, buat budak sipen nak pergi wi lah 20 kau. Namuk sudah 20 dah. Dah. Panggil budak semula, minta nyucul 18 lagi. Ha apa boleh mai tu su. Kedekut dia tu. Padahal bukan hak dia, dia tak nak karah habuk kali. Ha dah, tu baik. Sampai sini kata deki ni tambah hal lagi. Dah, mana masuk dalam Tuhan marko, Tuhan marah. Sebab apa? Kerana marko ia Allah Ta'ala ni. Kerana marko orang yang deki akan qada Allah Ta'ala. Sampai orang deki ni orang tak puas hati dengan qada Tuhan. Tuhan tak si mamak penayuk. Dah, radak tambun. Tuhan letak kepada tosu orang negon haid tagih. Bukan tu hak kanak kita duk ngaku dah waktu pagi. Fa innaka taqdi wala yuqda alaika. Maka sesungguhnya tu hemu ni mulah yang menghukum yang menentu. Nawi to suni negon haid tage. Teh habui kepada mamak ni penrata menteri Nayib Randak Tambun, wi dia beli kereta baru, anak dia boleh bancu, dia ni orang baik. Teh dia molek, kelapa dia takau besar. Pas semua tu hal letak belaka. Kita sudah mengaku siap dah orang beriman Allah Ta'ala. Tiba-tiba hawa kelapa molek dia, molek kedal aku. Cita nak wihilai. Seolah supaya kita tak puas hati qada Tuhan. Hasil tu pak Tuhan murih besar sekali tu. Dia kaya, dia sesak, dia seni, dia mewah. Semua benda ni kita akidah ahli sunnah. Tuhan lah jeng qada dia kalau lagi. Nak jadi lagu mana? Pahaya kedal dia laku. Nah, kamar dia kita gedeki tok sewi laku. Seolah supaya kita tak puas hati dengan Tuhan tok dia. Namo kata kita gi murih ke qada Allah Taala. Tu be situ natijah yo ni ubat ni. Ubat belaka ni. Belalah nampak demo seni demo gapo apa kalau kita deki seolah supaya kita tak puas hati dengan qada Tuhan. Pas kita ngaku dah dalam kod email tu. Fa innaka taqdi wala yuqda alaika. Maka sesungguhnya Tuhan munglah yang hukum, yang qada nak jadi lagu mana lagu munglah kau. Wala yuqda alaika, dan tak ada orang lain yang menentu di atasmu, tak ada dah. Dia mung royak kata lagu ni, mung kanak lagu ni, jadi lagu ni lah. Orang lain nak mengatasi mu tak ada dah. Kemah dah kita situ tu. Tapi mari pak demo seni, mari perah selalu dah. Salah sebut nama tak sedap dengar. Duk mak seumur kita nama Allah tak sebut. Yang mari dah tu tengok kau dengan habis tu. Aku tak puas hati, aku nak bunuh mu. Nak bunuh bapa? Karena mu nama orang sebut semua. Aku orang tak sebut.
Tengok dia mari dah. Deki dah situ nak bunuh dah. Pas yang kedua aku nak bunuh mung hei kobi. Hei habi. Nak bunuh buku ke apa? Gerbemu tu wak kena. Gerbemu Allah Ta'ala terima. Aku dah. Weh, nak buat alam mana hak ni? Moga aku gerbe kena dengan ikhlas. Membuat tak ada ikhlas, entah cara aku nak bunuh. Ha, tengok. Pasal lagi tak puas tina jangan. Hak Yahudah, hak habis jangan. Aku nak bunuh. Bunuh apa? Sebab tina mu jangan, aku hudah. Weh, ni unik-unik tu. Heh, jawab dia habis kata. Bukit unik kita dunia. Dah tu hewat lagu ni. Kita nak buat lagu mana unik dia. Ha, tak cara aku nak bunuh. Tu dengan deki tu. Ha, orang panggil tak puas hati dengan qada tu. Hey. Ha, sabit tu Nabi dia buat pak kara tu. Gapo pak kara? Ya tamonyo Nabi kata, Allahumma inni auzubika min jahdil bala. Tuhan, aku minta sepak jauh lah daripada tupu balo. Balo kena semua behin. Tose juga kita orang hamba tak pandai nak sabar. Sakit demi hilang duit piti bakar gatu barang tu curi demo, kita tak ada buat ni kena pitenuh. Semua tu ke apa nama ni bala yang kena tak kita minta tepak jauh lah. So yang keduanya, Allahumma ini auzubika min jahdil bala wa darakis syaqa, dapat kecelakaan. Celaka ni orang merka tu hal lah. Ha ni dah ni. Ha tak apa kita duduk deki demo, dan deki demo membawa pada Tuhan marah. Hari ni Tuhan marah kerana kita marah hak qada dia. Membawa kepada Tuhan tu dah dapat kecelakaan kita kerana kita ada sifat deki. Asal itu kita kini minta jauh wa daraki syaqat, mana dapat kecelakaan. Celaka ni masuk dalam Tuhan marah. Tuhan murih. Orang ghadab hak Tuhan merka orang panggil. Ha dia tu sampai Nabi buat tu. Pasal lagi beh. Ya pak. Wid dah doa ni pun tapi tak ingat tulis mula boleh tak su. Banyak doa dah, banyak pun tak ada apa doa ni, satu ibadat dah. Ha soal lagi wasu umil qada cikgu. Minta Tuhan jauh pula sepak daripada karo. Dah kejahatan qada tu imi Allah hak ni comelah. Ha. Tuhan tanda kita nak mati lah kape. Tu kejahatan qada. Tuhan tanda kita ni mati lah rasa besar tak ada timo tobat. Dan Tuhan tanda kita ni Tuhan tak timo amal ibadah. Dan Tuhan tanda kita tak ampun dosa. Allah besar sekali ya tanda kita mati lah jahat, mati lah kape. Kamar dia kita minta Tuhan jauh lah daripada kejahatan qada ni musepak jauh tu eh kota si atu wasu umil qada. Pasal lagi wasyamatatil ada pandengi seteru bila kita kena bala demo suko kereta kita baru pah blesih ngati Allah tes seto baru beli yo. Oh demo suko tengok mungkin demo dekat dak. Ha demo dekat dak menyemak anak kita semak jatuh obato suko demo. Ha bunyi khabar kata rumah bakar di api suko demo. Ha tu dia panggil pandengi seteru suko bila kita kena bala. Hak tu kena minta jauh juga ni. Sakit hati juga behing kita susah dah. Hilang duit pitih dah. Kerak teh demo dah. Demo tepuk tangis suka pula dah. Pah tak hakik kena. Haa sungguh pun waktu hetok pun demo duk nganyin kecil muda-muda. Habis ni Nabi pun sepak jauh. Tak sewi ada juga ni. Pak karo ti ingat malak retina dah. Dia wasa widah weh. Anyway, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Pak kelimah ni. Doa Nabi ni. Ah, doa mohon Nabi supaya doa kita belawi saleh pak juga tu. Ah, pak juga deh. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Minta sepak jauh pada neraka jahannam. Yang keduanya deh, wa min azabil qabri. Minta sepak jauh pada azab kubur. Ya tiga wa min syafa nama wa min fitnati mahya wal mamat. Minta sepak jauh daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Yang keapa wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minta jauh daripada fitnah kejahatan dajjal. Ini pak juga. Tapi pak ni baca dalam sembahyang. Baca luar pun boleh. Lepas innaka hamidum majid wisalah lah. Tok su tak ingat dia ni dah. Dok lagi surat kaid dah. Ledah surat tu nak baca piano tak tahu. Hak ni kena ingat. Kalau tak ingat dia kat buku surat lah semuanya. Haa hak ni pak juga. Hak ni pun pak juga ni. Haa sama-sama pak dia. Hmm tak ingat lagi. Nak ingat bila tak tahu. Hmm kagak nak kaya. Ingat lagi kaya. Baca lah hak ni hadis sahih ni. Ingat dah? Ingat lah Pak Ramah ni. Ingat eh?
Ah baiklah alhamdulillah kak Yahwi buat amal lalu dah. Oh dia tu kan terima pak ni gak Faruk tak ada pola sangwi ha. Lepas pada neraka, lepas seksa kubur, lepas pada pitenoh hidup pitenoh mati. Ada apa-apa lepas pada kejahatan dajal, tak ada apa-apa dah lah. Teh meliput ti dalam kecek mundur serga lah. Ha sampai dengan wak-wak somo insya-Allah lah dia akan terimalah. Hasil ni lah. Jadi deki ni satu sahabat merka orang deki tu kan merka dengan qada tu heh. Tak puas hati dengan Tuhan letak. Itu bit situ natijah dia. Sampai jangan deki demo. Ha tu hubat dia tu. Ha lagi pula. Tambah lagi pula. Ha deh. Dan kiki yo yo seorang deki tu akan nikmat Allah Taala. Ha deh. Dia akan nikmat Allah Taala yang meluahkan ia ya Allah akan dia akan nikmat. Jadi ya sebenarnya orang deki ni orang panggil dia kedekuk juga. Ha ya kukik yang mana ya ya deki tambah lagi pula dia ni jadi kupik. Padahal nikmat Tuhan ni Tuhan suruh melega. Tuhan suruh meluah, tak ada suruh saya dah. Dia ni ada-ada hak ya saya dah yang nak bui. Orang bui tu ya galagati pula dah. Orang main minta dia nak buta, aku tahu, tak harap mu sesak nak bayar talik. Misalnya. Pakai madiye orang ni pergi buta ke dia ni pula. Dia pergi besar tak sawi lah. Dia sesak tu mata kau lihat orang ya. Pana batu dia susah pergi mana? Hak dia ya tahu dah. Kawan-kawan ni sesak, nak pergi buta kawan ni. Dia pergi galak tak sewi-wi pula dah. Ay, hak ni berat orang panggil kedekuk dua kali kedekuk ni. Jahe murakak lagu ni. Kupik murakak orang panggil. Kupik bersusung. Benar harta kekayaan rezeki ni tu yang suruh jadi luah, jadi lego, jadi pakak yang hidup kedekuk itu. Ha, kalau dia telanjak bahawa dia ada sifat deki ni, hak dia ya tak wih dah. Dia lari orang tak wih pula kepada hak ni. Ha, hak ni lah orang panggil apa nama ni, masuk dalam selega kata hak pun tak terima. Ada pak pelodoh. Pak pelodoh, pak. Kalau pak ni banyak lah ugamu. Terlebih lembol lah. Pak tak hari tak habis. Pak ni gapo nama cikgu? Yatamo selega kata innal jannata takallamat ana haramun arba'atan nafarin. Jadi pak karo ni selega kata ku tak sahi masuk dalam aku ni. Innal jannata sesungguhnya selega ni. Dah ana haram takallamat berkatalah ia selega ana haramun. Aku haram ni arba'ah, arba'atun nafarah. Mana pak karo ni serga kata kalau orang ada sifat pak karo ni aku tak sih masuk dalam aku. Mana pak karo? Yatamo beno kullu bakhilin tiak orang kedekuk. Dekuklah harta kekayaan belana siapa jakak tak keluar. Orang nak minta butir hak dia ya kedekuk. Kalau butir pula dah kena cadar pula dah. Allah butir 5000 pun kena cadar cicing tak ada mutu. Kawan susah dah. Pak kabar so lagi pula ya tak wiso dah si pesaka orang nak gi butel ya lare pula dah orang tu kopi dia tu orang ni selega mai top rap tak terima lagu ni ingat molek deh ha, tak terima. Yang keduanya pula orang panggil wa murain wa amang menunjuk segi mari ngaji wa makan comel dah sedekah gerbai gapo puasa asura tapi dalam perut kosak nak wi demo puji ingat molek. Kosak dalam perut nak widai mu kata kita rajin buat amal ibadat. Diri amal ibadat puasa sembahyang zakat dekah buat makan tu comel dah. Neh, kalau dia dalam perut dia ada benda lain kosak nak widai mu puji. Ha ni menano kata orang ni selega tak terima juga dalam dia. Ya tiga gapo namo? Yang tiganya dikatakan wanamamin. Orang belagu orang. Ha belagu, belagu royak kole ni lagu ni royak le ni lagu ni. Tujuan yang kitanya nak balah umat dengan Allah ni. Gi goyak le umat kata Allah kata mungkin gini. Gi goyak kata Allah umat kata gini-gini. Tujuannya kita nak balah dua ni. Namun namimah, hal ni serga mai top rap tak terima juga. Tiga dah. Yang keempatnya wahusudin hasad deki. Hak kita duk cara ni. Orang ada hasad deki ni, nah, orang ada hasad deki ni mana nak ya tu? Tak terima juga dalam serga. Hati ingatlah. Pada kita tahu dosa ni. Taman ni zamali nikmatil ghaib. Cita nak wihilai nikmat yang ada pada saudara. Ha, nikmat tu hak basok ugamu lah. Ada pun nikmat hak tak molek. Tak apa pada. Nak kira pula dia ni nego no tak molek. Ha, hak ni tak apa dekir tu. Ha, dia dah hasil kaya dengan tak molek. Duk nego dia. Ngaduwi-dui hara. Hak ni tak apa kita dekir sebab bukan nikmat ugamu tu.
tak apa tu. Mudah deki aku kaya, ikut ku kerja apa pun. Hak ni tak apa, hak ni. Deki cerita dalam perut, kerana kaya dia dengan duit tak boleh. Orang panggil, zaman ini matil roi ni, cerita taman ni zaman ini matil roi, cerita nak wihlai nikmat, nikmat hak ugamu. Kalau benda tu bukan hak ugamu, tak ada apa. Tak masuk dalam harga apa dok tu. Tu ingat, sabit tu dalam ugamu tu jaga dulu dah. Bila kerja buat benda yang tak molek, siapa orang deki tak bila berdosa. Apa tu? Benda tu Tuhan keji sangat. Sampai itulah kita kerja belana benda lain. Dia kacai pilih apa benda lagu ni mu. Siapa orang masyarakat pun tak kena, Tuhan pun murid. Orang deki pun tak ambil salah lagi. Tu di antaranya dek. Tu baiklah. Lepas pada tu, dia kata lagu mana? Melepas tu, pak karo tu dek. Ingat molek. Hasad deki, belaga orang, wa amalai dengan menunjuk, orang kedekup. Pak ni serga kata, innal jannata takallamat ana haramun. Aku tak masuk dalam aku pak karo ni. Baik. Lalu tu, mana orang tak mahu lagi, mananya Allah Ta'ala, hubat dia lagi tu, dan dikikik dia dengan nikmat Allah Ta'ala yang meluahkan dia, nikmat akan dia akan Allah. Menikmat dia, meluahkan dia Allah akan dia akan nikmat. Gapa nama? Daripada bendaharaannya, bendahara Allah atas hambanya. Jadi nak royak kata, hodok di Tuhan ni bendahara. Bendahara manusia rezeki yang duk Tuhan ni tamu-tamu. Hak Tuhan we kita sikit sangat, jangan dia sepit sangat. Jangan dia sepit. Orang sepit, orang kedekut, dia orang ada yang dekil hal dah. Buat pada kedekut dia. Sabit tu hai sini, sabit ulama sebut sini, jangan sepit sangat. Jadi kedekut sangat. Wi luah sebab bendera Tuhan ni sangat luah lagi. Walillahi khazainil ard. Walillahi khazainas samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala lah gedung rezeki penuh langit penuh bumi. Duk sisi Allah Ta'ala. Kita duk saya gapo namu. Ya asal ayat ni turun ni fak menafik ni. Fak menafik bila fak Nabi tinggal kota Mekah Muhajirin, dia mari kepada di Madinah. Bila dia duk di Madinah, kamar dia fak munafik duk bisik. Kita tak usah duk batu. Kita tak usah duk belanja fak Muhammad. Dia putus makan-makan ni kak, dia klik duk dia lah. Ya fak nafik ya tak kena fak Nabi Muhammad duduk di Madinah. Ya duduk bantu pula dah halau fak Yahudi tu, fak musyrikin di kota Mekah. Ramah celah tu. Nabi mari Madinah pun tak nak seni lagi. Yahudi cara Yahudi duduk murid kau Muhammad pakapi musyrikin beladah tu. Duduk kaca turut tanya berita semua lapai tahu. Pas dalai ramah-ramah fak Madinah tu timbul nafik beladah tekah Mekah tak ada lagi. Kapi Islam. Sapa pak di Madinah tu ada menafik pelada. Hab nafik ni hak bahaya. Mari duk tupai sekali dengan Nabi. Tahu berita hak royak ketua dia. Sapa pak sobat pergi dengar. Kita tak usah duk batu pak Muhammad ni. Bila ya habis barang kau tangan nak makan tak ada. Ya klik lagi dia lah. Lepas tu ada sobat pergi royak Nabi. Nabi tak nak percaya mana. Kata pak kapi pakat duk kecek lagu tu. Pakat duk kecek lagu tu deh. Kama dia ya tala tumfiku ala man inda rasulillah hatta yang faddu. Nabi kata tak usah duk batu, tak usah duk belanja. Hak mari sekali dengan Nabi Muhammad. Lepas tu hingga dia kok yang tafadlu tu hingga dia klik cerai dengan Muhammad. Tapi royak berita ni kau Nabi tak nak itu mana. Rusing sobat hak royak. Bodoh tak lama itulah Tuhan pun royak lah kepada Nabi Muhammad. Royak kena walillahi khazainus samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala lah gedung rezeki pun langit dan bumi. Suh royak kepada fak kafe munafik hodok celo fak Muhajirin. Rezeki bukan duk tangan mu hak Tuhan banyak lagi tu. Penuh langit bumi hak rezeki Tuhan tu. Mu sikit sangat ya. Nabi bila dengar lagu ni baru cahaya hak sobat ya royak tadi kata hak duk sekali dengan kita tu duduk mata golok dua ya. Duk cicah hari-hari siapa tak bantu rezeki. Dan kita tak bantu rezeki ya klik gilalah. Baru Nabi yakin bahawa Tuhan tu ayat ni. Ada ayat walillahi khazainus samawati wal ard. Tak apa kamar dia. Buat siapa situ Nabi pun pergi kau timbul pop nafik lagi dah. Baik. So situ.
Dan lagi pula kata dianya ini mendarat atau merka dengan qada Tuhan ni. Ini mendarat pada agama ni, bukan halu-halu ni. Bukan untuk diri dak. Bila kita tengok demo seni gapo kita tak puas hati nak wihlai. Arti supaya kita juga gedeki tak puas hati dengan Tuhan qada tadi. Hak ni hak agama ni. Ah, depan enggak deki ni pula membawa pada Tuhan marah. Hak agama juga. Besar tak besar. Nah, itu dia panggil hak agama. Hak kita deki menjadikan kita tak puas hati dengan qada Tuhan. Itu hak agama. Dan dengan deki ni menjadi sebabkan Tuhan ni marah. Hak agama juga. Ah, hak agama juga. Payo ya pula. Ada pemendorak dengan deki itu pada dunia. Ah, ni pada dunia pada diri kita lah. Hak darak untuk dengan deki telaga mana pula? Maka bahawasanya orang yang deki itu senantiasa ia orang yang deki di dalam duka cita. Sungguh kita cita nak wihlai ni mak demo tu hak tambah. Kita kau sakit hati. Ha, dia jadi bahasa tu. Deki demo mula deki demo jadi tok selawat ya orang pakat tok. Anak kita molek kata anak demo molek. Tapi tok anak demo. Ha, kita mari deki. Duk tak lama anak demo hak tok jadi tok selawat. Demo akak kita nabi lah. Kita kau tambah deki lah dah. Hak tu duduk tidur tak jenera, tak jenera tu. Apa kedai demo laku, kita nak wihlai tak laku. Apa kau tambah laku? Beri kata, beri khabar tu oleh 40 ribu sehari. Kau duduk deki 30, ya, naik 10 dah. Kau sakit hati. Haa, ni orang panggil tak jenera tidur semua lagi ni. Duduk gelisah paling aneh, kaleng kiri. Duduk deki nak buat lagu, mana nak wihlai? Pampu sekadar duduk cerita saja, tak ada duduk hilai. Haa, ni orang panggil hak mendorak diri tu lagu tu weh. Membawa kepada keluh kesah duka cita yang berpanjangi. Haa, dah habis itu. Sebab apa? Karena bahawasanya seterunya tiada sunyi daripada nikmat. Tu ada bagi semua. Kekayaan dia, kesenangan dia, kita kau deki. Tu yang kau tambah. Ani membawa kepada berdorak diri lagu ni. Duk siapa tak jenua tidur, hari-hari, kau duk meten nak wihlai benda demo ni. Ha, tak berdorak kau mana. Ha, dah tu yang perkubat deki kita ngaji pagi ni dah. Ha, boleh kenal lah sekadar tu. Karena deki ni sifat maksiat yang batinah. Dia bahasa duduk dalam hati. Ya semua yang ada apa dah. Puluh karo semua dah. Ha, puluh karo. Hak sifat mazmumah jadi celok oleh syarak. Kecek banyak. Makai banyak. Dah. Marah, pongoh, deki. Kasih ke dunia. Dah. Kasih kepada pangkat, kemegahan, ujub, ria, takabu. Puluh kara ni sifat yang bawa pergi pada neraka ni. Ha, besar tak besar dia. Sabit orang panggil menyakit besar ni. Menyakit besar sungguh lah. Besar sampai janji neraka ni. Ha, ada pun menyakit tai, menyakit huacai, menyakit darah tinggi, menyakit lelah, dan menyakit kau ni. Tak ada janji neraka. Hak ni yang janji neraka ni. Takabu ke apa ni. Sabit kata besar kalau kita duduk pakai dia kot. Ha, siapa janji neraka sebab deki orang panggil belagak orang apa tu nyakit belaka tu besar dia sodoh janji siapa neraka pula dah. Ha, tu di antara dah. Ha, habis itu kita tengok sebuah lain pula. Dan ada pun bahawa sedeki itu memberi manfaat ia akan serunya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Duk ngaji kita yang kedua hadis muhimah ni sakut teh dengan adat lazim bagi kita orang tino deh. Ha, lazim makna mestilah kita kena duk dengan lagu tu semua. Deh, baru ni kita dengar dah 3-4 kara dah. Apabila diizin oleh suami tu baik pada luar rumah, segia lazim bagi isteri kena cari pakaian hok buruk-buruk sikit. Ha, so tetap belaga dengan aku belaka tu. Deh ke, pas lazim pula tahu orang tino tu kena semaya dalam rumah. Sejik pun molek dah tapi molek dalam rumah lagi. Dan lazim pula orang tino tu pula dah bila dia sani tu gak apa nama ni lazimlah pula dia sani tu jangan banyak jalan gi mahku. Ah puas duk rumah pi tak leh mata gi mah mesong gi mah kiah. Dan gi mah Fatimah tak lekat duk rumah. Mana lazim bagi orang tino kena banyak widuk dalam rumah.
Ha, kalau duk tubik jalan lagi situ, jalan lagi sini, itu menanda kata orang tino tak molek dah perangai tu. Hak perangai dia banyak widuk dah rumah. Ha deh, ada ngaji bani. Pas lagi pula dia kata dan apabila izin akan dia oleh suara, oleh suara daripada sobat suami. Ha deh, apabila minta izin. Ha, izin tu masuk ke rumah padahal suaminya tiada ada hadir. Maka jangan sekali-kali ia memberi izin akan dia. Jangan dia uis sekali-kali. Walaupun tilik pada zohin apa tak molek, saya tu laki mai madah hulu. Pak kita tak panggil naik tamah dak. Wi duduk di gerai wa pa jambu tulah. Jangan dia akak, jangan dia nak izin naik sama sekali. Sebab gapo so dah agama tak molek, yang keduanya nak pera pula jaga takut tok laki cemburu. Ha, bila tok laki cemburu membawa kepada pecah belah dalam rumah tangga. Wi duduk situlah. Ha deh, kalau tak laki kita sekali kata oh, tak pala topai mu ni. Saya kemari tan ni duduk situ, dak hon ni hok boleh topai sungguhnya. Ha, wala dia kata sekali dia tak pahal ya. Kalau dia pahal ya sungguh, bini wak lagu tu walau saya sobat sami minta izin sekali dia tak pernah masuk, hok tulah hok moleknya. Ha, kalau tok laki murid sekali pun tak kena oleh tok laki tu. Tu hok agama lagu tu. Ha deh. Dan lagi pula dia katanya adat tah lazim orang tino lagi tu pula. Deh, lagu mana? Nah, mano nyonya hendaklah menututi. Ha, jangan-jangan menututi akan suami itu suatu yang lebih daripada mendatangkan oleh suami itu. Jadi gapo saja hotok laki bui pandai minta dah. Ya wis 100 kok sehari pandai dah. Ha, ya beli pakaian kita taruh ni kita berasa pandai dah. Jangan duk minta tambah lagi. Ngabe tak se go 15 nak 200 be. Alih duk minta dah. Tu ada lazim perangai orang tino lagu tu. Ah deh. Ya wi gapo beli lauk nasi ukur ngi nak 200 kok tak ada kena minta tambah dah. Ha kan ya wi suku tak ada roh. Tu ada lazim tah orang tino juga. Dan lagi segeria mendulu ia akan hak suami daripada hak isterinya. Bagai-bagai gapo yang kita nak makan ke dapur lagi tu laki tak jepuk jangan dia jepuk. Ni kena-kena gak tinggal kepala tu laki. Ikat tak ada dah isi tadi bini bih dah. Oh, tu laki lewat sikit tu gomoh dah, gomoh dah. Tu laki tu mana minah, lauk tak ada, tu pala tu. Loh, tak ada pala pada muklik sayur. Haa, tu nak royak, jangan duk gaduh. Hak kita wig makan kita tu laki dulu. Haa, tu laki dulu dah. Tu laki suruh gapa-gapa kerja kita lelek dah. Kita kena pergi buat hak dia dulu. Tu laki atas minah, pergi ambil baju star, baju sejuk. Ha, minah nak kerak kuku. Kalau ben nak kerak kuku, tak boleh tinggal kerak kuku, pergi ambil baju dulu. Ha, tu nak royak kata kena besar hak tok laki dulu ha, dengan hak kita. Hingga kita duk baca Quran sekalipun. Baca Quran ni orang panggil pahala dah. Tapi kalau tok laki tu mana piyah tak tengok eh. Mangan tak basuh kan duk mana eh. Kena pergi cari piyah wi tok laki dulu. Ha, tu orang pahala duk baca Quran dah sekalipun. Kena besar hak ni lagi. Ha, tu orang panggil orang tino lazim. Dah, kena buat hak orang panggil hak tok laki dulu pada hak diri orang panggil. Haa, malaikat dengan buku semaya tak ada roh lah. Semaya masa ada 5 minit dah. Tok laki sogi buat kapal. Haa, ni kena maya dulu lah. Sebab ni hak tu hai. Malaikat masa luah lagi. Masa baru masuk zuhur 3 minit je baru. Tok laki kelipak sudah makan nasi ke apa. Noh, buat kapal sikit eh. Haa, tak roh weh, nebah banyak ni. Noh, tak ada, luku nak semaya. Haa, tak boleh lah. Moga masa banyak lagi tu. Haa, tu kena pergi mendului hak tok laki dulu. Ah, hak ni lah orang tino tau sing hak ni saya dengar ni. Saya dengar pun ya kena dengar muka kita berlaki dah. Dia tak berlaki nak buat lagu mana. Sampai seorang tino tu kita tanya Nabi tu. Ya Rasulullah, ambo ni mak darah masuk mitok dah nak berlakinya. Ambo kena dah tak abai tu. Tapi nak tahu dulu hak piku kewajipan terhadap suami gapo hati. Kalau ambo boleh piku insya-Allah ambo nak berlaki. Kalau ambo tak boleh piku salah ambo tak boleh berlaki. Takutnya deraka di akhirat esok. Kamari Nabi kata sekira kalau nanuh tubik, naco tubik, kok hidung, munggi jilak dengan lidah. Tak aci sapuh dengan ticu, tak aci sapuh dengan kain. Munggi jilak dengan lidah, belum dah tehok lagi. Tahu mana, tak tahulah. Tak sapa hok lagi, tak sapa lagi kewajipan. Wak tarah tu dah moh. Dah, wak tarah tu moh dah, apa? Wak tarah tu dah pun, tak sapa lagi hok. Hak tino ni pakai tak singkat kata belalah aku tak berlaki siapa mati dah. Ah sebab takut kepada deraka kepada tok laki. Ah deh, ha tu nak royaknya habis. Dan lagi pula kata dia daripada hak kurabaknya dan setengah pada adat yang lazim lagi pula atas isteri itu hendak menututi ia akan kusuka suami itu sekelia buat teh.
Jadi bagi lazim tak kita retina ni pula cari jalan pisah itu laki mi kuam suk semua. Ha tu nak royak. Kecek manis tikah laku buat temolek, kecek abeh. Tu dia panggil tarik tok laki tu. Kelik gapo gi sambut molek kecek manis meletihnya abeh kerja hari ni deh. Sodialah ben wak lagau no perono bini panami hati pekolijah ni. Ni dok tok laki buka pintu pak tu bunyi da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 d
lah kemal lagu ni morok. Aku nodok we takkan tangguh tak ada ngatur apa ngapa budak. Hanya gomo dah. Ni masuk dalam dan nyawa dulu. Ni tak ada nyawa tu bah boh dah bah 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 dah. Ha, ye kita kena baik. Mi api ku suka ai somo. Abe dan letih ke hari ni kerja soba abe deh. Abe nak minum ais jok ko ai panah abe. Ha, tu nak royak. Video ngan lagu tu somo, tu ge panggil tanduk ambil ku suka eh. Bagi tok laki tu payah belaka tu lah tu mo tu deh. Sabik hamba doyak atas cerita orang tino tu dia masuk duk kena seksa oleh kubur tu buku gapo tu. Sikit sangat je. Nak-nak hari, nak-nak malam behing dia duk sahabat saleh ngatuk bini ya, ngatuk laki hari-hari. Tok laki kelik mana pak gi sambuk mik pitu. Dek kecek lemo-lemo abai hari ni gini-gini deh. Pas lagi pula abai nak makan apa gapo mik kibah ngibah perah-perah. Kak nak tidur peladahnya pergi sambut abai makan nasi gapo biar nak tidur. Sahabat saleh kucuk tangi minta maaf hujung kaki sapah hujung rambut. Takut hari ni ada salah dengan abai. Nah, kamar dia tidur lagu tu nak malam ada dia. Jatuh pada malam tu tu nak jadi cerita boleh kata masuk neraka tu. Masuk neraka dalam kubur lah azab dalam kubur ni. Jadi malam tu tok laki klik lewat sikit bini nera dulu. Tak ada lagi sambut bini tok laki di pitu. Pas ketika nak tidur pun tak ada minta maaf dengan tok laki. Ada sore habuk wale tabir tu beheng tengoklah tak percaya. Ada. Okey, ngepek dok Allah kali mu toko apa budak. Ha. Tak ada ngatu wo tengok kali masa puri. Dah mu tak basuh, basuh diri mu ada tangai. Aku payah hanau. Tu tebai-tebainya. Ya tak ada minta maaf kau nak tidur, tak ada lagi sambung. Tak ada caralah pada malam tu. Tidur mati bagi esok. Tu cerita dia pada. Lepas tu nak jadi ceritanya bo lama tani dia banyak le kubur, bo molek ada seorang yang soleh. Yang ngiga kata bini hok nama misal kita takal nama nama Timoh lah kita tadi. Timoh ni dok seksa le kubur. Siapa dia gi jumpa orang soleh dengan Timoh ni? Timoh kata hi orang yang soleh. Mu tolong gi royak kotok laki ku namanya Koseng katanya. Rumah dia depan pause to, jalan masuk Sohaluk tu. Dah, pas mu gi royak dia lah kata aku ni teruk dok le kubur. Kena seksa hari-hari. Muka nakir tak muka nakir, hula tak hula, bawa mi dia hepek, ikut kat lah. Teruk benar keadaan aku, kenapa aku dirakot dia. Lagi dia tak maaf, aku duduk lagu ni lah. Muju tu hewi mimpi korang ni. Dia pun tak payah. Bak dia jaga pak, esok dia cari selalu dah. Dia cari dia betul tu rumah, depan pun serta jalan soy masuk. Dia tanya pak, tak nama demo nama apa nama ni dah. Ha, nama Sing ke, ha ya. Bini demo bawa mati 4-5 bulan dah. Ha ya, tu bini hak ha, baru. Bini lain dah ya pun. Allah tak kosong lah. Ten dah romo-romo dah. Kau belum mati tu kau ya, ya kita dua siapa mati, siapa mati sungguh mati bini pak ke saya lain dah. Gua duk nanti samron dah deh. Ha tu baik. Kamari dia kata gini, bini demo ni besar-besar gino ya mati dah. Dah ambo tengok dalam ngiga. Tu hewi nampak dia duk dalam seksa. Serta pula ia pesan kepada ambo suruh ayat kepada tok laki nama Sing rumah kat Palseta ni dah ni suruh maaf dia lah sebab dia duduk dalam seksa azab sangat le kubur. Ah ha, kamar dia lalu tu Sing nak cari hak bini diraka tak ada nak maaf payah lah. Ah ha, kita temu selalu dah pagi tadi dua kali balas dah dah ke pagi tadi dah ha tu bek kelambu tadi tendang kemari dah kena-kena juga nenek dah cari temu selalu dah ni nak cari tak temu. Oh, dia kata ada bermolek malek hak dia mati. Kebiasa eh bini dia hak nama Moh ni, tiap kali dia klik dia sambutlah dia di pintu somo. Wailah dia klik pian mana pun. Makan negapo dia tak makan lagi abai dia tak makan, jong dia lapar. Ah kita salah lewat 10 minit. Berkata sanilah bos sunno, habis dah isi. Tok laki minta bos dirilah. Mana laut? Laut tadi ku habis dah. Tiap pala tu, ikut mu lalu terlalu pakai hak tu lah tu. Ku malah nak goreng dah. Anak lagi dengan malam sangat. Maksud kalau dengan malam lagi nanti tengoklah. Nasi ku tak nanak dah. Ku pula dah. Allah, Allah ni. Pengai-pengai bunyi. Pengapuh-pengapuh bunyi. Haa, dah ni dah.
Paya tinggal itu oh, sekali itu. Malam tu ya klik ya tidur dah. Ya tak ada minta maaf ketika nak tidur. Tak ada lagi sambung. Tak ada cara pun nasik dia. Berkali aku ada berasa sikit pada malam itu. Sebab wak tak serupa dengan malam biasa. Tutup laki kau saya katanya. Merayak dia lah. Semulanya kalau asa dia ni ngiganya gitu ya. Kalau kira semulanya deh, ha, kalau mau ngiga merayak kata aku maaf lah dia semula. Habis ujung rambut sampai ujung kaki tak terkak ngapa dah. Dengar tak kedai tu he, bomolek dia tu deh apa nama ngiga sungguh. Ngiga saat ni, nama Timur saat ni tu kak. Mari jumpa dengan dia, dengan cuci, dengan janguk, dengan suka, dengan duduk, dengan gembira. Cukup dekat lah. Tanda kata orang seni. Haa, mereka ya, ada apa dah, ada apa dah. Oh, dia kata, abang maaf belakang dah. Lepas tu, dia pun tak ada apa lah. Tu, dekat situ saya amalan banyak. Ro'e tak tinggal, sedekah tak tinggal, amalan waktu tu laki. Tapi dekat kalau dia nak belum mati, tu saya tak ada buat. Ha ni sahabat kata retina dah kita ada tok laki buatlah. Wi puas hati, mati serga. Pak karo yo. Semayang 5 batu cukup. Puasa di bulan Ramadan cukup. Jaga parak jangan bagi jantan lain masuk kosong. Wi tok laki kita sungguh. Iko yo yo nak malam apa-apa. Nak kata arom nak aku lemah ba ni. Pak hari lemah panah ni. Lah lah kalau gamu aku tak arok hari dia ada apa yang molek. Abai pun yo kau cai sebab yo kau patanado. Ah, deh. Kalau asal dia tak ada uzur apa yang nak wik dia lah menggohor dia. Bagi tak ada sakit pun ke tu. Okay. Ah, sambil orang panggil benda arroi daibun waktu tu. Hmm, deh benda arroi. Siapa yang tak arroi nak mati lah tu. Hmm, deh. Hati baik nak rakyat kata. Wih puas hati lah. Pak yang tiga yang to'ak pada tu laki. Patuh pada tu laki. Ha, tu nak rakyat. Sambil seorang tu janji dengan tu laki. Lagi ku tak kelik mu jangan turun. Rumah luar lapis. Orang tua duduk bawah ya. Tu tengok pangat orang tina maulak. Tu duduk tunjuk dengan jaman Nabi ya, ni. Jaman Nabi. Pas bermaulak orang tua yang sakit tu lah. Ilaha ilaha. Tu tak boleh. Ingatlah nak tengok orang yang sakit. Pas orang tua bukan sain. Berita siapa Nabi boleh ke tak kalau dia turun. Nak tengok nak tengok orang tua dia. Nabi kata bagaimana mu janji dengan tok lakimu. Janji tak turun nanti dia klik tu. Tak usah turun lah. Ha, tengok besar tak besar. Pakal kena kita apa ke dia. Tengok pok. Nabi lari Nabi pergi hok ni hok molek. Ha, tengok tu. Bos apa sakat nak jadi ceritanya pula. Nya mati pula dah. Lah mati tu lah. Deritanya nak tengok ayah dia sekali sutai dah. Turun lubang tanah ni tak klik apa bila dah. Tapi tak boleh turun juga. Nak turun siapa berita Nabi lagu mana mu janji atuk lakimu. Janji tak saya turun lagi dia klik. Jangan duk turun. Patah juga dia hak sebab janji atuk laki. Bermolek kamu mayak ni hatta di kubur. Maka lalu tu berita meriak pada Nabi Muhammad. Wih royak lah kau orang tina ni malaikat royak. Kenapa? Dosa pok dia tak ada sikit habuk lah. Dengan sebab bini to'ak pada atuk laki tadi. Tu nak royak apa. Pakal kita kacau lagi dua siapa angatnya. Tak agak dosa ayah bolok-bolok. Dengan sebab anak patuh pada tok laki tadi, ampun dosa orang tua dia. Walau banyak mana pun, cuci malaikat meroyak pada Nabi, seroyak kepada orang tina saat ni. Ini kelebihannya. Ha, kita tak ada sahabat sini, itulah dah jadi dah. Dah jadi, dah jadi apa nama, dah jadi belawai dan apa tu. Ha, itulah di antaranya. Itu hak dia. Dah. Dan setengah daripada adat yang lazim atas isteri lagi hendak menuntut iku suka esa dan jangan sekali-kali yo berbuat khianat akan suami akan hartanya harta suami harta kekayaan rumah dia pakaian gapo jangan duk ngenak dan lagi pula jangan duk ngaruk nah ha, buat khianat ke suami ha, mengumpat ke suami kata suami uduh-uduh dan harta suami gapo tu jangan kita duk karuk basuh molek temu duit di 20 kok pun jangan duk ambil. Nah, nampak molek. Ha ni orang kutip khairat assalamualaikum. Duit tak ada dah gimik hak tok laki wi deka 100 kau. Tu haral kita. Allah boleh tok laki dah. Ha sebab harta tok laki kena wi tak izin dulu. Nak panah-panah tak leh. Nak gapo nak khairat orang nak minta barang gapo dah hak tok laki jangan duk gaduh wi. Kena izin tok laki. Nak hak kita tak ada arah. Ha dia hak kosi ngat tok laki pun supatulah. Kena wi royak tok laki dulu. Ani ha, orang tino boleh patah semacam lagu ni insyaallah ia akan temu surga di akhirat esok. Ha dah kita ada hadis dak royak ni. Ha habis. Ha dan hendaklah pula isteri tu pula senantiasa suci badan dan kainnya. Ha ni orang panggil masuk di alat adat lazim juga. Kita orang tino duduklah cuci semua. Ni kena-kena orang tino yang duduk ngatak makan orang panggil.
Umur baru 40 supone 10 dah. Rambut tu lah apa ribu. Ya sedeng hawa duduk rumah pak dia baik ke tak apa. Tak apa kena nak bini lain dah. Buat tak apa ke mana kau puas tengok kayak seredem. Ada telah utuh paling mone butih selang rambut tu. Pak lek mata pukul 11 pukul 1 tak leh mandi gi mari dah kembai angguk. Tu gap hang kerak hidup-hidup. Lah tu nak royak dah. Orang panggil tak nak cuci gapo dah. Kelip mata-mata lah perut anak-anak gila. Mandi rumah lek siap berbudak retik teh. Aduh tak kisi malah aduh tebas subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah amalikul hakul mubin. Ah baca tu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini boleh 100 kali sehari. Tanam molek dini. Orang baca ni 100 kali sehari. Tiga kali dia boleh temi. Yatamu lepas daripada haru-haru hati kita tak serabut dunia dan akhirat. Ah, lepas pada penyakit papa orang panggil. Ni boleh amal belakang ni. Mak dia tak ada payah lihat ni. Payah kedua, tak kesik masuk dalam kubur. Tak kesik dalam kubur, amalan ni lah menjadi jaga temen kita. Surah tabarakal lazi, lepas seksa kubur, hak ni jadi tak kesik kita. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. Nak tambah sekali lagi, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. Ha, tak kesik dalam kubur. Yang tiga, tu hecho, we tengok serga nanah hari. Hak ni nak sekali benar ni. Tanda kata kita ni, ahli serga dah. Ingat molek orang tino. Kita tak ada nak muka lain dah. Tu hewi belaka dah kita behi. Remuh tak ada tirih dah. Anak besar panjang boleh ada jadi kru yang dipa dah. Duit ada dah masuk ke boleh-boleh ni. Kereta pun ada, mutu ada. Tak ada kereta pun mutu ada, coli dah. Seni banyak dah. So kita dah nak lagi serga so dah. Nak kacil lah ni so. Ni setengah daripada benda yang mudah weh. Buat amal tapi kelebihan banyak. Tak banyak kena hati tak payah. Hati tak apa-apa dunia dan akhirat. Dan lagi masuk le kubur jadi sak temen kita tak kesik. Ya tiga pula tu hecho sergah hari-hari. Ha dalam keadaan dok lagu tu patam hore tino. Tak ada gi ke mana dah. Teh ambil wasa beh la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. So dah. Patu ai bang sedak wa. Pak abai klik buka pa. Ada mata dah jangan dengar boleh anak. Apa kena anak ramai mujur baru. Ha, orang panggil buat persiapan hati kelipak suka tengok. Ni kelipak kembali anggur, rambut yang seredem. Dan bahan wak-wak, kalipa ketuk, kalipa kerak. Ha, pas dia mari pak rasa nak pergi selalu dah. Mikir mari selalu dah. Ha, sahabat dia kata sini, sentiasa lah bagi isteri tu, duduk dalam sentiasa, duduk dengan nyuci badan. Ha, baiklah kain pakai ya kita dah. We pakai, we ada, hak bukan molek pun orang panggil duduk dalam tak busuk. Nah, hon ni hamba kata seumur tidur dengan tok laki tu kata kucing ni. Apa risik bukan tak kucing dak kain bini 4 hari dah pakar. Ah, tu nak royak patara tu nah. Nah, ha terbaik. Lalu tu kata dia lagi, sebab gapo boleh kata ada lazim tahu orang tino suci badan dak kain ni? Kerana mensediakan ia akan diri bagi suami. Bila manakala dia hendak oleh suami. Ha gitu. Nasihat hadilah. Ya dia tak payah kecek, tak berasa letaki. Noh. Ambo berasa nak pergi dah esok ni Malaysia. Lepas tu kena Malaysia esok lagi tak apalah buat bela-bela noh. Masuk dalam noh buah we tidur. Payo siap belakang dah. Atau nanti kira mandi dulu buah bedak lama lah. Kau tu laki berasa. Situ beno yo nak. Haa yo nak situ. Kira ada beno mandi sebentar. Pak mandi berok pula dah. Pak taik pulah lambat pula dah. Pak mandi pula dah debu gigi. Gapa pagi janggup pula masa tarun nak dalam tu. Kau pakai masuk sejak. Tu laki tu belah-belah lah. Kulung kek buluk dah. Ha, jadi mecoh lah pula. Sampai dia janguk ke apa tu yang terang siap dah. Habis kata kau sawan no? Pai lah. Alah tu nak goyak, nak goyak. Dan benda ni benda buntian dia kena besar benda ni. Tengok Nabi-Nabi dia pergi satu tempat pergi tengok orang salah terkelih orang tinu. Dia kelih masuk Muzainak kalau dah. Ha tu nak goyak. Apa nak pelepah? Nak pelepah sampai puak sobat sekih. Nabi kata wafi dhudhin had ahadukun sadaqah. Kita serah tubuh kita pada bitul laki kepala dekah. Eh sobat kata dekah ke mana no, Rasulullah. Dekah-dekah ni bagai duit pitih. Dekat sayur putih sayur gula yening. Ai tebu hok ni wak mari tu. Dekat wak lima tok suari. Hok kayah wak hari tekek tu sedekah. Dok hok ni pun sedekah juga. Sedekah ke mana no, Rasulullah. Tak kede kalau mu tak dekah with dia. Ya masuk jamai cuai tu eh. Oh, dia baru nampak.
nak kata geno goni dak ke waso tak ada mulut ada kelinga tak ada ni makan ono kita ada mulut ada kelinga mata ada tupung tak reti lagi kau ni ada mulut so ya terbilah kelinga tak ada ha pak kita reti ni wak lila wak gapo pa ya sabuk perut masuklah jamai cuai toin tu dosa lah dosa tu laki dosa bini ha ni sabik kata musrah dia kira pala dekah dah. Ha ni baru nampak deh tengok molek orang tino deh ha tu dia yata benda ni orang panggil besar apa nabi lagu tu oh ya kelik ya terkelih orang tino naik sawah lalu molek mozenak dekat dah dia masuk mozenak lepas daripada tu sambil nabi kata iza adukun imraatan hasana apabila mu tengok seorang orang tino lagi comel lawa lepas tu mari tarik nafsu lalu tu mulfati ahlahu mu kena kelik gomo ibu tapa mu rumah lah. Sebab apa? Nak pelepah. Kalau mu tak gomoh ni, mu dah nampak gambar-gambar ni. Ah, ni cara Nabi ajar. Bawa dia setubuh dengan isteri, tak ada gait lah yang jangok tadi ni. Hak poho dia nampak, celah dada dia nampak misalnya. Habis bawa dia, apa, dia tidur ke apa, tak ada apa-apa. Kan? Ni jalan ukah yang Nabi suruh. Nabi penuh kata riwayat, betul lah, ialah terkelih. Bukan kelih, terkelih orang tino. Naik sawah, masuk rumah Zainab. Ah, tu nak royak kata di antaranya deh. Sabik orang tino kena hebat ni orang panggil deh. Ha di antaranya. Ha lepas pada tu tu dikatanya. Dikanoki kata dia nyo. Dan dikanoki mana dikanok oleh suaminya. Nasaya hadi ya isteri padanya pada suami. Tu laki nak mudah pada. Sebab dia siap belakon dah. Ha deh. Dan jangan pula bakik atas suaminya sebab elok rupanya. Ha ni kena besar juga weh. Kena-kena bini janguk tu laki huduh ke Allah. Upai mulut dia balas betalah lah. Ada arah lah temui hak tu hai. Aku ngamung tengok bukia sah janguk huduh ni. Menghuduh ya tak ada arah temui ya. Duk bakit ya janguk ya kaya ya ni senil ya makan gaji. Allah nyanyo sabit ugamu ya tak dulu dah. Cara kita nak nikah kahwin kena cari sekupu. Bukan pupu sekupu mana semih. Kalau sah motong sama motong. Kalau payabang lah keru-keru lah payabang. Lekan dadu pun kita kata fosah-sah tengok setara. Kemarin kita orang matang gimik payabang. Pada hidung macam kita kepek. Alolah sedap dia sungguhlah. Tapi walau bagaimana temui ada lagu tu dah. Kita orang tino jangan bakit lah. Sebab kita jangan. Haa jangan bakit. Jangan bakit dah. Dan lagi pulaknya atas sebab banyak harta. Bakitlah hawa harta ya tok laki duk motor haria, tok laki pula dan naik kereta dia, tok laki pula naik motor dia, tok laki mari jari 10 ya. Hak ni tok laki ngiga nak bin wei tak kliklah, klik 10 tulah. Ngiga tu murid dah. Padua nak dia nak sungguh tu. Klik klik klik, jari 10 klik 10 tulah. Ah, moga dia buat kerja hak dia belaka. Molek dah kalau jaga fikir molek, tok laki tu pergi kerja hak kita nafkah kita. Menjadi satu sahabat ya duk kerja kita tu pala dah tu. Tapi kita berbalah pak bakal bakit selalu dengan harta kita. Ya tok laki tu pihak kita. Ini banyak ni bakit lah. Sampai kita ngaji kitab apa nama ni. Orang tino bihi bakit dengan orang jatah ni. Ya janguk, ya kaya, ya terakum baik. Mati sesok, ya palor ya tu. Eh palor ya jadi palor babi tu buhnyi. Oh tu ngakak pun babi dah. Ni apa ni? Orang tino bihi bakit kepada tok laki dia. Nah, habis bakit tu kisah ni kerana jangok. Kerana harta banyak. Kerana dia tamnen tinggi. Ada apa-apa. Tok laki matang, dia jadi kru. Tama po'o pula dah. Tak ada apa-apa lah. Ah, ni payah lah nak betuk bini lagu. Dia berasa kata dia lebih. Ah, tapi kalau hak orang molek, belah po'o pun walaupun ni apa tok laki matang. Ingat tok laki lebih pada aku. Macam mana kata lebih? Deraka tak boleh masuk serenggo. Apa dah? Kalau fikir situ, benar kita tamnen sulsup penadak pen putai retino. Tok laki motong. Tapi serga dah terpakai tok laki tu. Haa, dia tok laki tak ada, tak boleh masuk. Kalau tak cahaya, kena hitam ke tino. Hitam lagi, tak temu hitam. Temu roti ya lah tu. Haa, tu hitam lagi. Kalau tak cahaya, tu orang panggil dalam ugamu duk goyak. Belum pada belaki, tak apa serga dah tak pakai ibu. Bapak kita jadi bini nemo, ia beralih hidup tak pakai tok laki saudara. Pak diraka, tak boleh masuk serga. Haa, sampai tu. Bagi orang tino hak orang panggil hak cerdik walau ya tamne tinggi tak laki tak ada pun tak pakai sebab dia takut ni dak. Ha tapi kalau kita ngaji agama dak gomo sungguhlah pakai. Ha tu jalan adat talazim retino dah. Habis. Dan jangan pula menghinakan suami itu kerana pakai dan miskin jangan sama sekali. Bila tu laki susah tu laki pakai gapo jangan dihinolah dia. Ha itu kena besar dia sebab tu laki.
patambah orang hina ke orang miskin, hina ke orang fakir ni masuk bukan sifat nabi yok ni. Nabi yok kena saya. Hubul apa nama ni? Nabi kata lagu mana? Wa yuhibbul fuqara awal masakin. Nabi kasih, nabi saya kepada orang susah. Wa yajlisuna ma'hum. Nabi duduk sekali dengan orang susah. Apa kita kalau kita hina, kita tak pakar, nampak kata kita tak tiru nabi. Tambah tok laki sesak, tok laki pakai, jangan kita hina dia. Jangan tak buat pakar dia. Lalah mana pun dia tu jadi raja kita dalam rumah tangga. Siapa tak boleh masuk syurga kalau kira kalau kira kita deraka pada dia. Sebab syurga dua tapak kaki tok laki. Ha dah habis. Dan jangan sekali-kali menyakiti suamimu dah. Ha pada mana ni? Padahal sama ada buat teh ada lainnya. Itu semula pula lah. Tengok dia pukul sebelah dah. Wallahu alam. Nak baca doa lagi sikit dah. Kau janji dua doa tu nak ingat belakang tu. Tosu tak ingat lagi tengok sana. Dah ke? Oh lupa pula doa tu. Nak ada buat belakang. Padahal lupa tak teh tu. Pada dia ambil lelah. Aku tengok acak-acak. Tak apalah dah. Baiklah kau ingat-ingat. Dah tak ingat lagi. Kau lacak lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Siapa baca selawat ni Allah hidup sekali masuknya jauh pada api neraka dan mati dalam ime. Tu hadis Nabi sebut. Kata saya lagi tak ada arah lah weh. Tapi nak minggu janji gitu tak lupa kita nak baca semua. Nah, nak baca semua takut ada lagi hak tak baca. Kalau baca pun dah belik, hak minggu depan hak tak belik pula. Dan belik tak kira juga jatuh huruf harah pun. Tama surat lupa bawa dah taruh. Pas mula gai. Thailand pula dah. Pakali Thai dah tiga kau mak ni. Hanya benar dah tak bukan kali ning tak suruh lupa pula dah apa boleh main ya? Dia lupa ke dah tapi tak apa dia ingat air tebu dia benar situ pula dah belah lah ni lupa suruh luar lima pun tak ada hari dia kalau lupa ke tah lima hari tu lah ni lupa lah kau laku dah kan tu baik nombor dua nya dia panggil saya istighfar dah pun hulu istighfar tiga kali pas ngorek mati tengah hari lagu ni mu serga duk nanti dah. Baca lepas subuh tiga kali, mati tengah malam, serga duk nanti juga. Pas doa apa nama lagi dah. Napa dah bersuno? Bersuno tak ingat lagi deh. Baju tu kuning nama sinar molek dah baju tu. Tapi ingat ke doa no? Doa lagi deh. Surat doa mana? Ada boleh lagi? Ada lagi tak boleh boleh. Duk mana? Baik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatatu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ni apa lacak belakang dah. Insyaallah pakai buat amal semua. Baca dah wei tadi wei. Hanggup semata. Dah tanya Pak Ramah, hanya mak mah hanggup, pia tak hanggup. Dah tanya tu susah hanggup. Tapi masa dia kena tanya, hanggup tu molek dah. Nampak tak acak teruk benar. Ya tiganya doa terima kasih imej Islam tu hai kita. Tak ada dah. Nah mudah-mudah kita baca doa ni semua. Tuhan Pak Tuhan tahu kata kita ni orang pandai balas budi. Ya wik kita imej Islam, kita pandai balas budi kita baca doa ni lah. Sekali sehari tanda terima kasih Tuhan wik kita. Baik. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima minan nikmah. Apa doa puji Nabi Muhammad. Kita jadi umat Nabi Muhammad. Tuhan pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bacalah sekali. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa tu doa yang keempat Ilahi latul firdaus. Tiga kali, lima kali, enam kali, tujuh kali akhir jemaah. Nasjaya kita mati dalam imej ulama sebut nama Abdul Wahab Asy'arani. Asy'arani. Dan baca ke ni lima, tujuh tu hai jaga imej kita mati tak cabut dah.
Abai. Ilahi lasulil firdausi ahlan. Wala aku ala naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir zunubi. Fa innaka ghafiruz zambil azimi. Apa tu doa yang keempat, yang kelima, doa raditu billah. Baca hari ni tiga kali pas ngorek, tiga kali pas subuh. Tak tinggal-tinggal tu imej wadu-wadu kita mati. Ha deh, atu pak omak deh, pak omak duk bawah tu. Yang mari juga kita hari ni. Bacalah pak omak deh. Ha pak o tu tu hawi dia kaya sene dah. So dah kita pakak kutik ngaji so lagi, alhamdulillah sungguh dah deh. Ha bersama di masjid Gubeh kau dia hari ni. Ha malam-malam pun duk gidah di mana tu. Ha dia tu hawi buka mata hati nak lama mana. Baik. Pas kita baca hok ni tiga kali pas ngorek, tiga kali pas subuh, jangan tinggal. Mati sesok ada hadis sebut kana haqqan 'ala Allah ay yardahu yaumal qiyamah. Adalah orang yang baca tiga kali pagi, tiga kali subuh ni, tiga kali pas ngorek ni, orang ni ada Nabi kata Tuhan sebenar-benar redha dia. Bila tu pada hari kiamat. Kita dia Tuhan redha dia, hari kiamat serga dah we, tak ada apa-apa dah. Jangan itu hai merka ya. Pak Nabi kata pula akhaza bi yadihi yumna ilal jannah. Nabi pegang tangan kan dia, heret kita pergi bu dalam syurga ni kelebihan dia. Kata sel lagi tak ada arah nak royak dah. Ha ni cara amal mudah-mudah kita orang tua. Bele-bele sama taro kita nak makan nasi nak apa lepas subuh. Cetok baca hari ni 3 Allahumma tarabbi 3. Wi boleh 10 minit wi panah hati jadah tu. Tengok jadah tengok sejuk teguh. Lama panah punggul pas subuh we naik siapa naik matahari tu semaya Isra' 2 rakaat teh lebih baiklah daripada mungkin jauh haji umrah yang sepenuh 2 kali pas pandai lah beno pagi kita nak pergi kedagi nak pergi matang hal ni ingat nak bekal nak makan lepas mati nak ke hal matang tak naik kelapa tu belum tentu hal tu tu nak ke ha, malah tu malah belah kau makan nasi tu boleh nama suak ya. Duk cetak baca wa ilahukum subhanallah gapo sudah wiri Allahumma anta rabbi mi surat keping nah ilahi lah tuli firdau atau dia kata nah roti tu billah semoga benda ni patut la ilaha illallah la ilaha illallah al malikul haqqul mubin bubuh ke mana-mana ha dah ha tu baik ada sang oh yang nak bagi dah tu ha tengok khidmat dah hasan kita tu ha tolong wilah kat mana talih ha boleh pembek lagi pas taruh pula dah bagi pula oh panas perut sungguhnya ambil mebek lagi. Ambil-ambil dah. Ah, dah ambil lagi. Oh, tu dia. Ha, tu dia. Tiga pak ping tu gapo nama kita nanti betul semula pula. Ha, bakali homo-homo lengia dulu bakali. Dah. Ha, tu ada lagi tu. Ha, tu. Ha, tu ya lah dah. Wi wi wi. Ha, dulu. Ha, dulu pemoleklah ha. Ada. Ha, tak apalah. Ha, mana ada jatuh-jatuh dia. Wa huma min a'zamin ni'am. Ha, ada eh baca sana. Oh, tapi tak ada susan. Eh. Oh, ya Allah dah. Ah, baik. Alhamdulillahi ala nikmatil islami wal iman. Turut dia lah. Wa huma min azamin ni'am. Wa kafa bihima minan ni'mah. Ah, terbaik. Lepas tu, saat ni, raditu billahi rabbah. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Apa tu ba lepas pada innaka hamidum majid kita semaya, kita tosoh gaduh wisalah lagi dah. Ha kita bacalah hal ni dulu. Ha bacalah hal ni dulu dah. Ha we ada 45 minta terjauh pada api neraka, minta terjauh pada azab kubur dan minta terjauh daripada fitnah dah. Ha hayat apa fitnah mati dan fitnah hidup dan minta terjauh pada fitnah kejahatan dajjal. Ha baik. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ha patut kita wilah salenyo pada on ni ada ismaye lah deh ada ismaye hodo ismaye belakang deh ada dak halam dua ismaye doa ismaye ya dak doa wudu ha bakal tu lah doa wudu lah ha doa wudu amal guna ni semua boleh masuk lah peti serga dengan tak ada ada pilih nak mana lah lah doa wudu ha tengok masuk tangi alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu
Itu kau basuh muka tu. Basuh tangis sampai siku pula. Allahumma atini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasira. Sapuh pala pula. Allahumma harim syari wabasari alan nar. Basuh kaki sampai siku. Basuh kaki sampai dibukul lali. Jadi basuh kaki tu rukun. Hanya sunat baca suku. Nak tuai kejap ke dua tapak kaki kita. Tersik licik masa kita jalan jemaah tersirak. Baik. Allahumma sabit qadamaya ala siratil mustaqim ma'a akda mi ibadika salihin. Habis tu lepas tu doa pula. Doa semaya dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai dua keping. Lepas tu orang hari semua aku ingat apa kita halih orang lain pula. Lepas apa minggu depan tak orang hari pula. Tak hari sah lagi raih. Dengan itu lalu dah. Tu muncul sang orang hari mi'ah membeling dia tu balik. Terima kasihlah kepada dia dah. Boleh kita pakat, boleh surat dah lah kau. Apa tina boleh lapar dah dah. Habislah. Lepas kita baca kululah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah balamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim. Wa maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihtim lana husnul khatimah la taqtim 'alaina bisul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil balad wa darakis saqat wa sumil qada wa samatatil a'da. Allahumma la taj'al fina sakinya wala mahruma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa kan wasi'a wa sifa'a min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu sallamadi wa ala alihi wa sahbihi tabi'in ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun alhamdulillah. Qul huwallahu ahadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu.